Seorang binaragawan asal Bali, Justin Vicky, terjatuh saat berusaha mengangkat beban barbel seberat 210 kg di pundaknya. Ia gagal mengangkat barbel yang kemudian jatuh hingga menindih lehernya. Usai kejadian, Vicky sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak terselamatkan. Ia dinyatakan meninggal pada 15 Juli lalu usai menjalani operasi darurat karena kerusakan saraf vital yang terhubung ke jantung dan paru-paru. Polisi telah memeriksa dua saksi insiden tersebut, namun belum ditemukan unsur pidana. Tetapi pada saat mengangkat, dari korban itu tidak kuat. Kemudian dari saksi pertama menolong korban untuk mengangkat bebannya, tetapi saksi pertama juga tidak kuat. Kemudian ada saksi kedua yang membantunya juga, tetapi akhirnya itu lepas bebannya yang seberat 200 kg itu yang mengenai korban. Sementara jenazah Justin Vicky yang memiliki nama asli Herman Fauzi telah dimakamkan di kampung halamannya di Jember, Jawa Timur. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan.